Gramedia. Tribun Batam, grupnya Kompas Gramedia. Ya, coba Bang ya, sudah dong. Ini dari laki dan perempuan, mereka mengakuinya kepada kita sudah sekitar 3 hari yang lalu. Kemudian mereka berasal dari Jawa Timur rata-rata, dan kita tanya mau mencari pekerjaan yang bilang Indonesia dan bilang Singapura, dan bilang dari Batam. Itu informasi awalnya. Kemudian kita akan tangani kasus ini berkoordinasi dengan BP2 TKI. Kemudian kita akan cari siapa yang mengatur perjalanannya, termasuk yang menjadi agen maupun menjadi pelaku daripada TKI legal ini. Ya, sangat-sangat tidak manusiawi dengan ukuran rumah seperti ini, 150 orang, ya, dibagi dalam 2 lantai, mereka tidur aja nggak bisa, kemudian MCK juga tidak ada, mereka tidak boleh keluar, kemudian makan juga dibatas 3 kali. Ini Bapak ini.